Rupanya ini matching dengan program yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Khususnya perdagangan dalam negeri yang kita kenal kalau di perdagangan di kementerian dikenal sebagai warung rakyat. Kenapa kita bicara warung? Karena memang proses belajar, proses yang kecil dari warung ini. Kalau ekonomi kecil, ekonomi rakyat itu betul-betul berputarnya ekonomi itu di kalangan rakyat. Apalagi kita tahu usaha-usaha rakyat ini rata-rata tidak bankable. Tidak bisa kita jaminkan dalam bank terkait dengan pemodalan. Maka memang perlu penanganan khusus. Ada ratusan bahkan ribuan UB yang kita bangun, kebetulan ada peluang menarik yang ditawarkan oleh Kementerian Perdagangan tentang warung rakyat, maka bapak-bapak sekalian inilah sebuah kesempatan. Kita ingin mengelaborasi lagi bagaimana kita bisa menghidupkan lagi, membangkitkan lagi, dan kemudian yang menumbuhkan yang baru, yang sekiranya bisa mengangkat ekonomi kerakyatan.